Beberapa waktu yang lalu, PPI Swedia beserta PPI Dunia sudah berdiskusi panjang lebar dan akhirnya kami semua memiliki keinginan yang sama untuk menjadikan PPI sebagai mitra dari pemerintah DPR agar dari dua belah pihak bisa saling meningkatkan kemampuannya. Dari DPR mungkin bisa semakin meningkatkan kinerjanya dan dari PPI pun ada capacity building gitu. Jadi bisa diibaratkan Pak, hubungan PPI di dunia atau di berbagai negara dengan DPR RI sebagai perwakilan rakyat Indonesia, hubungan yang kadang kalau kita lihat di media seperti air dan minyak yang sulit bertemu, dan PPI Swedia ingin membuka keran komunikasi dengan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu ada dua hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Yang pertama, PPI Swedia membuka tangan kami untuk bekerja sama serta melakukan pendampingan kepada Komisi 8 selama Bapak melakukan kunjungan dinas di sini. Seperti Bapak ketahui, mungkin tadi pada saat perkenalan, dua atau tiga dari kami yang belajar di sini memiliki disiplin ilmu tentang kesetaraan gender. Lalu misalnya Dauki juga belajar tentang sosiologi dan angka kelahiran. Sehingga dari mahasiswa diharapkan kita juga bisa memberikan bisa belajar banyak dengan Bapak-Ibu sekalian bagaimana menyusun undang-undang ini. Dan yang kedua, semoga Bapak-Ibu juga dapat mendapatkan sesuatu dari kami mahasiswa. Dan kedepannya, tadi saya juga sudah menyampaikan dengan pimpinan Bapak Gondo dan Bapak beberapa Bapak-Ibu sekalian, kita konkretkan sajalah gitu. Gimana kalau kita nanti saling berkomunikasi setelah Bapak-Ibu nanti pulang ke Indonesia. Kita nanti tahu mungkin kontak emailnya dan sebagainya, sehingga pendalaman terhadap hal-hal yang menyangkut kesuwediaan di samping KBRI, PPI Swedia membuka tangan kami untuk memberikan masukan juga kepada Bapak Ibu sekalian gitu. Dan kami siap bekerja sama itu. Seperti yang Bapak Ibu sudah terima, kami sudah memikirkan berdiskusi panjang lebar. Jadi kalau kunjungan Bapak Ibu ini 3 hari di sini, kami sudah lebih rapat mungkin diskusi 7 hari Pak. Untuk, karena kami memiliki perhatian dan harapan yang besar kepada kunjungan Bapak Ibu sekalian di sini. Seperti yang Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu baca pernyataan sikap yang kami terima. Saya tidak akan membacakan satu persatu, tapi saya akan membagikan kepada Bapak Ibu sekalian sehingga dapat dibaca dan tentunya kita harapkan untuk diterapkan, Pak. Beberapa highlight poin yang ingin kami sampaikan di pernyataan tersebut sebenarnya cukup normatif kok, Pak. Artinya kami tentu dan masyarakat Indonesia meminta transparansi. Dan ini sebenarnya gampang gitu. Misalnya kalau laporan dan sebagainya itu bisa di-upload, diunggah ke website Bapak Ibu sekalian di Komisi 8, PDF format atau itu, sehingga semua orang bisa membaca. Jangan lewat media, karena nanti terdistorsi informasinya. Itulah. Lalu kedua, aspek-aspek umum adalah aspek-aspek efisiensi. Ya, itu juga menyangkut transparansi ya. Dari kunjungan kerja yang Bapak lakukan di Swedia saat ini. Kurang lebihnya dua hal itu Pak yang ingin kami sampaikan dan semoga itikad baik dari kami ini dapat diterima khususnya pada pimpinan Komisi 8 yang berkunjung ke sini. Dan ya, kami juga menunggu jawaban dari Bapak pimpinan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus tidak ada keraguan sedikit pun dari kami Komisi 8 yang datang ke sini untuk mempertanggungjawabkan kunjungan kerja kami. Insya Allah ini semua bermanfaat bagi bangsa dan negara sesuai dengan amanah yang kami terima. Tetapi tentunya kalau ada yang kurang puas, mari kita melalui jalur-jalur yang seperti Bapak sudah sampaikan. Tidak perlu dengan cara yang revolusioner. Kami juga adalah wakil rakyat. Kami juga bisa revolusioner. Tetapi saya kira bukan waktunya lagi untuk seperti itu. Tetapi kita bagaimana menata tatanan-tatanan ini secara baik ke depan. Kami sangat terbuka seperti tadi saya sampaikan kepada Mas Asis untuk diskusi ke depan dan sebagainya bagaimana mengimplementasikan seluruh ilmu ataupun sistem ataupun apa yang didapat di sini di tanah air. Saya kira kita perlu kerja keras untuk ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata dan perilaku kami yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu dan adik-adik sekalian. Saya kira itu Pak.